Jadi bahasa kok beda? Kan sign language kan beda-beda kan? Aku Z kan ya? Mau tau gak aku sama siapa? Aku sama seseorang. Narin abis melakukan sesuatu. Kak Inji juga abis, Kanat juga abis melakukan sesuatu. Ya, kalian nanti lihatnya nanti aja pokoknya. Pokoknya nanti bakal diumumin. Kepo tidak. Gimana kabarnya? Baik dong. Kalian gimana kabarnya? Thank you, Kandis. Kalian seru banget. Ada mini show, kalian udah mau ngeliat mini show? Hai, Seng. Seru gak, Kak, kemarin? Thank you, Kandis. Telat gak? Enggak. Aku baru. Hai banget. Apa? Thank you, Bang Duta. Kapan mini show lagi? Mini show itu ada di tanggal 28 ya mini show ya? 29. Oh ya, 29. Thank you, Bang Duta. Live rada lamaan tapi bentaran. Baby. Kalau nggak salah tuh hari Minggu malam Senin. Wih, aku dikasih kuhui, kuhui ya guys. Makan hap. Tolong Kak Hui nggak usah ngasih ya. Tapi Kak Dindi, tapi Kak Junior OPT. Aku lagi di suatu tempat. Tadi juga abis dari mall suatu tempat. Sekarang udah gak di sini lagi. Thank you banget. Aku juga ada deh, nanti kalian tahu sendiri. Kalau ujian udah kelar? Belum, aku masih ada 2 ujian lagi minggu ini. Hari Senin sama hari Rabu. Sisanya aku udah tinggal libur. Udah mandi, Kak. Udah mandi. Terus aku baru mendapatkan experience yang sangat keren. Thank you, Kak Dini. Jadi di sini itu, di suatu tempat ini tuh barista itu kayak pakai sign language gitu. Keren, kayak experience baru. Para waitersnya, baristanya tuh keren. Ya, kita juga jadi belajar gitu loh. Sign language kayak gimana? Kedua sign language-nya boleh beda. Ada yang internasional, ada yang macam buat Indonesia doang. Oh iya, maaf Bang Uhui. Aduh, bentar aku lupa cara gimana ya. Aku blok aja kali ya. Halo Bang Jehia, hello Bang. Apa kabar? Main-main dong sama Up Girls. Ketik namanya udah. Ketemu dong, Bang. Jarang update soalnya kamu jarang live. Iya, aku jarang live, cuma aku live-nya di TikTok. Tadi Kak Oni itu ke aku. Nanti aku live di Instagram, gimana? Kenapa? Iya, saya member Up Girls memang. Ada 100 lebih jam. Thank you, Kazel. Aku lagi di sini. Nanti soon, oke, live IG. Hai, Kadira, apa kabar? Lagi ada event kah? Tidak, tapi lagi ada sesuatu. Sebelah aku nih guys. Aku udah belajar sampai O. Nih lihat ya guys, aku udah belajar sampai O. Aku jadi nervous. Ayo. A B C D E F G
doang. Lu aku belajarnya cuma satu tangan doang. Tanya kayak gimana aku lupa deh. B, C, D, E, F, G, A, H, I, J, K, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Baru sampai apa? Kayaknya gimana sih? Oke, gini. K, R, S, T U O K R S T A gini. Kalau A satu tangan gini, kalau A dua tangan gini. Tuh guys, jangan lupa kamu ada TikTok, ada Instagram nggak? Aku ada TikTok, Instagram, Twitter, semuanya. Apa? @nashitarin, jangan lupa di follow. Jangan lupa guys, Nashitarin guys. Thank you Om Jimmy. Kan kamu lagi aja, aku menghafal. Kamu gak apa-apa? Oke, dia lagi mau menghafalkan ABCD itunya. Thank you kamu ngelakon. Kok kamu gak datang sih kemarin? Parah banget. Ih, ada Elonation. Parah banget kan. Yang gak datang kemarin. If I were broke up, begitu. Gimana kalian gak mau? Kita ada event Halloween loh, kalau kalian nggak tahu, minggu depan hari Halloween tuh kita Jumat atau Minggu satu ya? Jumat depan Halloween free. Tapi kalau kalian mau ikut ML competition, thank you Kamila pun. Kita berarti ketemu di kita juga. Oh iya, free, tapi kalau mau ikut ML kalau mau datang juga 30. Kalau mau datang 30 ribu, gitu lah pokoknya. HTM-nya 30 ribu. Not cosplay pocong. Aku cosplay sesuatu. Thank you Kanil. Udah pernah ke Manado belum? Sudah. Saya sudah. Kita so pernah pergi ke Manado. Sudah. Thank you Kak Jai. Thank you Kanil, thank you Nijar. Nona Manado yang satu ini bisa bahasa Manado kah? Bisa dong kak, kita ini bisa bahasa Manado, cuma apa sih, aku tuh kalau orang ngomong apapun bahasa Manado tuh aku ngerti, cuma kalau aku ngomong bahasa Manado itu kayak aku harus mikir dulu gitu loh. Tapi kak Anibit, thank you kak Kim Ibikil di Tompaso ya, tapi opa itu di Tompaso kepo nih. Thank you Kanil. Oke dang, oke. Karena pernah ke Bali kah? Pernah. Waktu tahun lalu aku ke Manado, ke Bali. Tahun lalu atau awal tahun ini. Main apa? Olang mana kak? Olang-olangan mana? Aku Jakarta tapi mama papa aku tuh dari Manado. Thank you kak Kini Mikil. Halo kak baik. Kalian gimana kabarnya? Ini Kak Irin. Ulang-ulang Jakarta kawe. No. By the way, niatnya aku kayak aku kan udah ketemu chordnya rasa ini. Kayak aku udah bisa main chordnya rasa ini dan mentari. Tapi mentari kayak susah gitu, Min. Kayak aku mau buat cover, mendingan cover lagu rasa ini atau live sambil gitaran pakai lagu rasa ini. Gimana? Soalnya aku udah bisa lagu rasa, chord rasa ini live sambil gitaran. Boleh. Terima kasih. Aku mau ganti warna softline, kira-kira bagusan warna apa? Seandainya. Terima kasih. Blue, merah. Thank you, Kak Finn.
biru, coklat, biru. Kalian yakin warna biru? Ijo klepon. Putih. Aku tuh bukan mau cosplay serem-serem loh. Thank you Kak Enzo. Hai Kak Enzo, apa kabarnya? Kak Onemi juga. Jolot. Merah. Halo. Sakit, sakit apa? GWS men. Kuning, Masya Allah. Emas. Tiga kafin tangan kemar. Putih biru jadi kikun. Kiko. Aku kelahiran 03. Iya. Sebelah biru, sebelah merah. Oh iya, tayo kamar, tayo bendi. Magic Bini yuk. Ya, Magic Bini yuk. Magic Bini. Tayo kadin dulu. Guys, guys. Gak jadi. Aku kan disuruh banget sama tetangga aku itu. Tayo kadin dulu, tayo kadin. Aku disuruh banget nonton Jujutsu Kaisen season 2. Season 1 kan aku udah kelar, cuma kan yang season 2 ini kan masih ada episode lagi kan. Kayak aku mau nunggu aja gitu. Kayak aku mau nungguin. Cuma udah FOMO banget. Tapi pas aku nonton pas episode 1-nya itu tuh kayak aduh, bukan kebanyakan, apa sih? Serius amai gitu. Jadi aku gak jadi nonton. Jadi aku sekarang lagi lanjutin Spy X Family. Karena aku season 1-nya aku belum kelar, tinggal kayak beberapa episode gitu, kayak 4 episode lagi. Udah gak ada eventnya, Bu. Iya, aku memang menabung episode, Kak. Tanggapan aku yang suka nanyain Gaby. Ya gimana ya, begitu deh. Iya, ending anak-anak. Thank you Kamer. Rekomend drakor. Sejujurnya aku sebenarnya nggak nonton drakor banget Kak. Jarang banget lagi. Aku cuma beberapa kali nonton drakor. Aku lebih ke season yang luar sama ending. Ending itu pun beberapa. Thank you Kak Enzo. Thank you Kak Onidi. Even Fogbear lagi. Di Halloween tuh ada, itu limited edition. Gak tau deh guys, pokoknya gitu. Thank you Kamileakun. Thank you Gazelle. Ini Kamileakun ini sama Kak Karamel Niku ini harus kita sama aku ya. Kalian bukan yang jauh, bukan sih. Kayak yang jauh-jauh kalian fans fan. Yang bilang-bilang, aku fans fan. Kalian harus kita bareng. Sekarang mau cerita. Thank you Farau. Nanti ceritanya cuma aku kasih ke yang kita yang ketemu pas event dulu. Ini Kamila bisa. Ini kan ke Facebook banget. Ini Kak Onibi, thank you Kak Telepon. Pokoknya kayak aku tuh, apalagi sekarang aku tuh lagi ke film barat banget. Aku lagi nonton Criminal's Minds sama Grey's Anatomy. Criminal Minds itu jadi tuh mereka FBI tapi mereka tim analisis behaviornya gitu. Analisis behavior. Terus kalau yang Grey's Anatomy itu tentang dokter-dokter. Terus Kamelia pun. Wah, Sulawesi jauhnya. Tapi Kamelia pun. The Up Girls ada larangan-larangan ya sih? Ada dong Kak. Wih, aku tahu Up Girls dari Karang Pun. Shout out to Kak Rangga yang menciptakan lagu Mentari. Kium-kium. Lupin aku nonton. Lupin episode season 1. Setengah episode itu aku nonton. Setengah seasonnya tuh, setengah season 1 itu aku nonton. Terus kayak waktu itu aku nunggu apa gitu. Aku pokoknya sampai yang dia tuh hampir ketahuan nyuri kalung ya kalau gak salah gitu. Aku orang Jakarta.
aku asal Kalimantan, Kak Upi. Thank you Kak Oscar, Only Indira, parah banget ke Only Nat. Iya kadang, makanya tuh berhenti nonton kan. Hello. Yang di sebelahku masih dengan sign-signnya itu. Nah, kalau Only Nat kan iya, aku udah penasaran lagi sama Lupin karena kayak aku ngerasa foto tuh lama gitu. Enggak, sebenarnya enggak lama sih. Cuma aku bosan. Take your coffee. Oh, aku bikin kata. Only not done. Aku not only universe, aku segala aku not bad. Bener ya kak, bukan lagi. Lupain. Bukan kak. Hello, thank you Kairo. Kak Kairo. Iya, yeah, not only plus satu member. Thank you, Kak Inzo. Mau tuh shoot, ayo dong. Thank you, Amela, aku thank you, Kak Inzo. Thank you, Kak Karamel, Miku. Kak Mila, aku lagi di mana tuh? Kayak Agus lagi bikin suatu project. Project yang sebenarnya tuh udah pernah dibuat, cuma karena satu dan lain hal ketunda gitu. Gitu deh pokoknya. Aminnya. Coba dulu aku mau tahu kan. Kan first impression kalian ke aku gimana? Masa aku baca di Twitter, aku baru beberapa baca di Twitter kan. Aku kan habis ngepost yang nighttime. First impression kalian ke aku apa? Terus ada yang jawab kodan dia bilang, kamu bro banget. Apa itu maksudnya bro banget? Card game itu gak suka, harus kan? Uno tuh stress. Santan banget, anaknya mantap jiwa. Thank you, Kak. Ayo pengen ke Surabaya. Dong. Udah kerja belum tuh? Oke, nanti aku baca. Okay. Humble mini, terima kasih. Gak jadi karena ke apa namanya tuh lama begitu. Oh iya, tiba-tiba udah maaf. Emang tuh kadang tuh suka kebawa guys, kayak aku punya teman orang Jawa, aku kadang suka mendadak Jawa walaupun aku gak tahu bahasa Jawanya. Tuh kan kayak gini. Terus tiba-tiba kalau ada teman Sumatera aku atau tante aku orang Medan, aku ngomongnya jadi Medan Batak-Batak begitu. Kayak apa pula ini? Langsung jadi kayak gitu. Terus kalau sama orang Palu, Palu. Kalau orang Manado, aku jadi Manado. Ah, gitu deh pokoknya. Pengen banget, Kak. Aku pertama kali ke anak sini, makanya aku nonton. Bener ya, Kak. Aku ingetin kamu ke anak sini. Aku lahir 2003. Aksennya mengikuti kak. Iya, karena aku nggak tahu kenapa suka aja aku ngikut-ikutin aksen orang. Kayak ya walaupun salah cuma ya udah gitu. Karena selama kan sih udah noh medok Jawa. Padahal tuh aku nggak ada darah Jawanya. Papa, aku benar-benar nggak ada Jawa sama sekali. Cuma kayak mbak aku tuh dulu Jawa, no kayak gini nih, kayak gini maksudnya. Cuma aku gak tau bahasa Jawanya. Terus waktu itu aku pernah hasil minggu nginep di Bandung, aku jadi ngikut bahasa Bandung. Maksudnya kayak logat-logat Bandung, aku gak tau bahasanya. Kayak kan bela aku, kayak iya gitu. Kenapa gitu, kayak merodok Bandung. Pengen banget kak ke Manado. Kak, aku sama kanan ultah beda setahun bukan satu tahun. Kalau baik 26 atau 24 kan? Refleknya, iya refleks banget. Gak ada sama kang. Ah gak tau lah, susah. Thank you Kak Enzo. Nanti kalian datang ke mini show tidak? Or Halloween? Halloween. Kalian datang gak? Bentar lagi aku udah mau end guys. Karena aku gak bisa. Umur berapa aku?
Nanti kalian kaget kalau tahu berapa. 20 tahun. Berarti kamu kita yang bareng aku, Kak. Kalian harus kita yang sama aku. Nanti kalau kalian kita yang sama aku bakal cerita-cerita tentang sesuatu. Kalian bisa nanya apapun itu. Iya, aku juga kangen masa SMA. Kalian gak kangen? Event Halloween di Cia 7 Home Coffee Manggarai itu minggu depan hari Jumat. Jadi kalian pakai baju Halloween. Jadi kalian bakal lihat aku pakai baju Halloween. Guys, aku nih keberat banget, ini pengen ke belakang. Doesn't show di Bandung, oke? Okay? Oke, guys, sekian dulu hari ini. Jangan lupa follow Twitter aku, Natasha Angelin, NATASYANGELINE. Terus Instagram aku kayak nama TikTok, dan X aku sama kayak Instagram. Straight maksudnya, X aku Twitter. Bye bye semuanya, thank you. Mau dadah-dadah gak? Thank you for telepon. Bye bye everyone.